Allahu Akbar. Alright, assalamualaikum, selamat pagi. Sore ini aku turun kayak fishing lagi. Kian lama aku tak turun juga. Itulah, matahari dah pecah tengah dah. Nak dekat tengah dah. So, pagi ni aku turun lagi kat tempat spot Kampung Tulibas. Hari ni ramai yang turun. Kau tengok depan ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bot. Hari ni aku ada juga menangan orang memancing kat laut ni. Bukan aku seorang ya. So, jomlah geng. Kita tengoklah apa yang dapat hari ni. Lama tak turun kayak geng. Pun masih juga hidup geng. So, jomlah. Kita cari anak umpan tu. Masih belum ada lagi. So, cuba lagi. Sambung dulu. Rasa aku nak running GoPro ni. Lagi dia hidup terus. Baru hidup kan. Nanti kita nak balik dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kau nampak itu kan? Cik ikan kayu aku nampak tadi. Terkejut. Wah, kau makan lajik ni. Rasanya ketuk je tak ada lagi. Aku nak kutip umpan lagi dulu. Baru pergi ke depan lagi lah. Ah, kerisi. Oh, boleh lah. Buat trolling, buat trolling. Allah, terlepas ke? Oh, ingatkan terlepas. Gila hidup dulu. Oh, saiz dia juga kerisi dia. Rasanya mesin kerisi dah kot sekarang ni. Kau dah tiga ekor dah masuk. Kalau tiga ekor yang saiz dah sekilo dah. Sekarang laut ni baru sikit. Memang dia aktif lah. Dia berputar je lagi. Alhamdulillah. Laut kayak. Kau berteduh lah kat kayak tu. Aku pancing ikan. Ni kalau full house saiz macam ni pun. Eh, kecil pula. Atas spot geng. Oh, apa ni? Kunyit ni kait. Eh, selah geng. Kutip selah lagi lah pula. Jauh pula.
Aduh, udah kena dah. Auto lepas. Aku nak buat umpan hidup ni kan. Tapi bekas umpan aku kes pergi tadi jatuh jadi pecah. Aku buat macam ni kan. Bagi dia hidup. Itu dia. Settle. Buka sumpan hidup. Set lagi lah. Eh, apa ni? Uish. Full house lah, geng. Alhamdulillah. Tinggal satu mata lagi baru full house. Kunyit dia pula saiz. Ha. Saiz geng kunyit dia. Alah, aku punya umpan trolling lah, geng. Lupa nak settle. Tak lekat lah. Ambil. Layan dia geng, layan. Kerapu ikan. Ikan apa ni? Tak tahu ikan apa. Tak ada makan dah. Sini. Oh, ada lagi. Dengan rakusnya kau situ mengambil apulo. Iya. Apa ni? Wih, kerapu geng. Saya kecil lah pula. Boleh lah kot. Boleh lah kot. Boleh lah. Tak kena spot. Ha.
Aduh, semacam diombe. Apa nih? Wah, kerapu, geng. Oh, ada pun kerapu manis, geng. Lama tak dapat, weh. Alhamdulillah. Geng, kerapu manis, geng. Lama tak dapat, weh. Alhamdulillah, kecil lah. Tapi boleh lah. Okey, rokok. Kita simpan sini. Kita jom. Okey, ya, tak dapat nak. Tak dapat nak cari lauk-lauk kat situ. Pagi tadi, ni spot aku selalu kutip umpan lah kat depan ni. Tapi aku balik dah ada pelampung dah, geng. Tapi pelampung tu yang baru pasang lah. Sebab masih belum berlumut lagi dia punya pelampung tu. Tali dia pun masih bersih. Patutlah tadi aku nampak ada 3 perahu diorang buat kat sini. Mungkin diorang jumpa apa tu diorang letak. Hari ni trip kutip laut je, geng. Wah, panas. Wah, aku dapat hasil hari ni. Aduh, tak berat lah. Tadaaa. Ini je, geng, laut strike hari ni. Kerapu, ada je kerapu lama tak dapat. Dia pun kecil macam ni. Semua orang follow lah. Jig langsung tiada. Ada umpan tapi umpan trolling tapi langsung tiada kena. Macam tu je, geng. Selah 3-4 gerisi ada mungkin dalam 5-6 kali. Apa ni, kunyit mungkin dalam 4 kali macam tu lah. Sama ni aku tak tahu ikan apa ini ke. Eh, mana tadi ya? Macam jenis ikan merah lah pula. Tapi tak pernah nampak. Ah, ni dia. Ah, ni. Ikan apa ni? Kecil lah. Duduk balik ya. Semua untuk goreng-goreng. So, okay, geng, itu je, geng, untuk video kali ni. So, mungkin besok aku turun kayak. Turun kayak pula. Mungkin besok aku turun casting. Tengoklah macam mana. So, hari ni trip kutip lauk yang tak banyak. So, syukur alhamdulillah ada juga. Alright, geng. So, kepada siapa yang sudah tonton video ni, terima kasih, geng. Dan jangan lupa, geng, subscribe, like, share. Struggle nak buat. So, kita jumpa next video lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.